Halo, ini adalah alat untuk melubangi styrofoam yang kemarin dibeli dari online seharga 20 ribuan sekitar itu. Jadi kalau sebenarnya mau bikin sendiri bisa ya, apabila mempunyai kawat yang agak laku, apabila mempunyai kawat yang seperti ini, sebesar ini, dan ada pegangan kayu seperti ini. Bagus kan pegangannya? Kalau bikin secara sederhana bisa, hanya kawat saja, pegangan bisa dari apa aja ya. Ini penggarisnya gue diukur ini cara ukurnya ini aja. Nah, ini ukurannya 4,5 ya. Diameter luar yang diambil 4,5 kurang sedikit ya. Oh, atau 4,5 ya, 4,5 kurang dikit. Dan yang ini sebelumnya ukurannya 55 ya, kan 5 cm. Dan ini nepetnya. Nah, kalau digabungin nepet ini pas yang bagian bawah sini ya. Nah, seperti ini. Kalau di bagian atas masuk ya dia. Nah, masuk. Oke. Dan untuk tes kali ini sediakan styrofoam. Styrofoam yang dipakai buat ikan biasanya. Dan ini udah di setting tegak lurus ya. Jadi kalau pasang, kalau ngebakar nggak akan miring. Dan setiapkan korek. Langkah pertama bakar dulu. Sederhana, simpel aja pakai korek ya. Panasin dulu besi dengan api. Kalau korek kurang panas bisa menggunakan kompor gas. Gunakan masker sewaktu melubangin styrofoam agar asapnya tidak terhirup ya. Jadi kalau melubangin itu jangan dibalikin lagi ya. Itu udah keluar. Lanjut ke depan. Karena lubangnya lihat sangat rapi sekali. Ini netpot yang mau dicoba dimasukin sini. Ya. Hasilnya seperti ini. Netpot pas nyangkut di atasnya ya, tidak turun ke bawah karena ukurannya memang pas, juga nggak ambles. Nah, nyangkut seperti ini, tinggal ditekan sedikit bisa rapi rapat. Oke, ini udah dikecilin ya. Jadi ini dikecilin. Ini dipotong, terus dibungkerin lagi ke dalam, dipotong sedikit. Jadi sebenarnya bawaannya agak kebesaran sedikit ya. Nah, jika ingin membuat sendiri bentuknya seperti ini. Bulatannya tegak lurus dengan kayunya ya. Seperti ini tegak lurus kan? Ya. Oke. Agar bolongnya nggak miring dan hasilnya seperti ini. Dan netpot yang aslinya kalau dimasukin sore ini di sisi ini. Seperti ini memang digadati seperti ini ya. Dimasukin ke dalam juga bisa ditekan. Ya.
cukup. Ini sudah diukur diameternya, ini lubangnya 4,5 ya, jadinya 4,5. Oke.